Halo guys, balik lagi dengan Carita Aquatic. Kali ini gue mau unboxing ikan axolotl. Cuman ini spesial guys, karena ikannya ini mystery box. Waduh, ikan ini spesial gue pelihara karena ini untuk perayaan 1000 subscriber. Aduh, nggak kerasa ya. Tapi mohon maaf karena jarang upload karena gue coba-coba akun yang lain, dan ya Tuhan memberikan rezeki pada akun yang ini guys, akun YouTube, maksudnya akun YouTube Aquarium. Oke guys, langsung saja di unboxing. Ini gue ambil unboxing ini, gue beli di Axofarm, dan ini dikasih peringatan ikan hidup, hati-hati jangan disimpan di pendingin. Jadi dulu gue dapet cerita dari temen gue, kalau ya guys ya, temennya temen gue itu penjual ikan hias, dan dia ngirim ikan Nemo atau ikan badut guys. Dan padahal udah ditulis ikannya ikan hidup, tapi guys dimasukkan ke pendingin. Aduh, kasihan ikannya, sampai mereka masuk ke surga guys. Gak tau sih surganya ikan apa. Ini gue sambil unboxing. Dan oke guys, jadi si mystery box ini kita akan dapat ikan axolotl di size-nya 7-11 cm. Terus ikannya axolotl random, dapat leaky stick, golden, albino, atau marble guys. Nah kalau gue sih pengennya leaky stick, cuman temen gue ada yang pengen tipenya golden atau marble. Nah kalau kalian apa guys, di komen aja di bawah. Ini sudah guys, plastiknya. Gue coba cutter lagi. Dan ini ngirimnya dari Batu ke Bandung guys. Jadi si axolotl ini udah jalan-jalan. Karena gue aja jalan-jalan guys. Ya, si axolotl udah jalan-jalan ke apa namanya, ke Malang dulu, terus ke apa tuh, ke Semarang. Gue nggak tahu selanjutnya kemana. Oke guys, ini plastiknya sudah kita buang. Terus ini ada garansi doa itu dead on arrival. Oke. Tapi kita harus video dulu guys. Terus terus dipastikan si tanknya udah di sirkulasi. Ini gua sirkulasi, dan kalau kalian tahu gua udah sempet bikin videonya. Oke guys, kita langsung lihat lebih dekat si axolotl-nya. Oke guys, ini udah di depan akuarium. Kita langsung saja unboxing si kotaknya guys. Apakah ini the real mystery box? Katanya ada bonus ya. Bonusnya itu spesial sinking pellet buat axolotl. Ini spesial guys. Kalau yang biasa kayaknya yang seperti yang gue suka. Gue pakai. Kalau gue suka, gue yang pakai. Kita langsung unboxing. Set. Oke, ini packingnya bagus guys. Ini ada styrofoam. Ini lumayan guys. Lihat itu. Look at that. Terlihat di sini. Bentar. Kita lihat dulu. Oh ini. Kita peletnya free gift. Jangan dilihat. Apakah ini leaky stick? Kalau gue lihat. Kita lihat. Ini ikannya putih. Ini albino atau leaky stick. Matanya merah. Matanya merah guys. Ya, kita mendapatkan yang albino. Oke guys, nggak apa-apa guys, namanya juga Mr. Gift, gak murah. Ini masih hidup, airnya nggak keruh guys, tapi ini masih nggak jelas. Nanti kita coba mau di aklimatisasi dulu guys. Oke guys, jadi ini udah selesai di aklimatisasi. Sekarang gue mau dicampur si ikannya guys. Air dengan si air lama dengan air baru, ini buat adaptasi dia guys. Sekalian kita cek sebenarnya dia ikannya apa sih. Oh ini ternyata ada plastik lagi guys. Sangat secure, ini bagus tokonya guys, buat orang yang risiko bocor. Dia sampai 3 lapis, tadi ada lapis pertama, 4 mungkin ya, malah yang gua robek. Ini dia guys, dan ternyata kayaknya ini golden guys, kayaknya ya.
tadi pas pertama gue lihat sih kayak albino. Ini sengaja gue nggak pakai lighting biar si ikannya bisa kelihatan jelas. Yang kita mau cek guys. Kok gitu? Ayo. Lihat tuh guys. Wah, kayaknya ini golden guys. Apakah ini jackpot guys? Lihat. Kamu fokus. Dia golden guys. Lihat itu. Bukan albino, golden ternyata. Oke guys, sebentar. Kita mau campur air lama dia dengan RO. Ini gue pakai semacam toples. Gue akan campur si airnya. Ini dari akuarium yang tadi guys. Yang gue aklimatisasi. Kita akan campur sedikit demi sedikit. Jadi dari suhu kan udah. Sekarang ini dengan air lama kita campur dengan air yang kurin gua. Oke, jadi ini berbusa guys. Jadi emang kayaknya udah berlendir, udah emang waktunya buat dipindahkan. Oke guys, kita akan mau seser dia guys. Jadi kayaknya gua bakal nggak pakai tripod. Kita akan langsung saja guys pindahkan si golden ini guys. Ya ini gua pakai tangan kiri dan ini dia sesernya guys. Emang agak terlalu besar. Mudah-mudahan cukup buat dia. Ini kenapa dia agak-agak sedikit lemas gitu guys. Mudah-mudahan gak kenapa-napa. Oh enggak guys, dia cuman dia gak berontak gitu guys. Yuk jalan sini. Jadi kalau bagusnya sih axolotl itu gak dipegang guys. Tuh lihat, lendirnya. Ini sudah sampai sini dan kita akan masukkan dia guys. Kita lihat. Ayo. Dia kena trap. Kita akan masukkan dia guys. Sedikit demi sedikit. Ayo dong. Ini belum poin gue nama. Ya. Nyangkut. Ya. Lihat dah. Axolotl pertama gue guys. Lihat dia. Kita lihat dari depan. Itu dia, maaf guys, ini ada lampu RGB, gue matiin dulu. Lihat. Dan arus si akuarium ini gak terlalu deras, jadi dia harusnya gak akan stres. Dan itu dia guys, axolotl golden gue. Lihat itu, dia langsung jalan. Explore dong. Ini gue lihat, gillsnya bagus. Gue lihat warna merah, terus nggak ada rontok, terus siripnya aman dan masih aman guys. Lihat itu, dia udah mau jalan-jalan guys, cuman dia belum ada tempat sembunyi. Mungkin gua bakal bikin untuk sementara. Oke guys, dia guys, dia menunjukkan dia perform guys. Lihat sini guys, lihat sini. Wih, enak pinter. Itu dia. Cetut, lihat guys. Dan ini golden. Apakah ini namanya jackpot guys? Oke guys, kayak gitu loh. Guys, ini dia guys, si golden gua mana? Oke, ini axolotl pertama gua guys. Jadi gua ganti baju karena gua sambil nunggu dia aklimatisasi. Gua mandi, terus gua makan, terus dan lain-lain lah sebentar. Gitu guys. Si axolotl ini belum punya nama guys. Buat kalian yang mau kasih usul nama, tulis di kolom komentar yang paling menarik, yang paling lucu akan gue pakai untuk kasih nama dia guys. Oke, guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan kalian, jadi gue punya 1000 subscriber. Oke, guys, see you in the next video. Oke, bye-bye.